Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans, hai job dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi nih bersama Mimin. Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan menarik seputar kisah asmara, Haiko Panorpeken dan Rangga Ajov tentunya. Namun, sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Panorpeken dan si Bebang Tampan Rangga Ajov dari channel ini. Kali ini ada berita yang mengejutkan dari siapa lagi kalau bukan dari si Neng Cantik Haiko Panorpeken dan si Bebang Tampan Rangga Ajov. Nah, kira-kira apa ya kabarnya? Bikin penasaran aja nih. Oke, langsung aja nih ke beritanya. Nah, terlihat di sini kalau Ajob dan si Neng Koko terlihat semakin mesra aja ya dan menggemaskan. Pasalnya Ajob ini tetap untuk ingin melamar Neng Koko. Kenapa ya tiba-tiba Ajov ingin melamar Neng Koko? Apa karena melihat Bang Atta sama Neng Aurel? Tidak lama lagi, Ajov kelihatannya akan menyusul Bang Atta sama Neng Aurel. Karena Bang Ajov dan si Neng Koko memang sudah pantas ya sebagai seorang cewek umuran 19 tahun udah cukup ya. Dan Bang Ajob juga udah memenuhi umurnya. Nah, apakah Bang Ajob dan si Neng Cantik Haiko Panorpeken akan didampingi oleh Pak Presiden Jokowi Widodo? Juga kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan kalau banyak voting dari kalian yang ingin Ajov dan Neng Koko didampingi oleh Bapak Presiden Jokowi. Pasti ya, kalau gak mungkin. Dari sini kita lihat kalau Ajov ini menatapkan hatinya dengan Haiko. Berarti Ajov ini sudah menerima Haiko. Yang menjadi pertanyaannya adalah Haiko Panorpeken udah siap atau belum ya untuk menjadi istri Rangga Ajov karena usianya masih terbilang sangat muda. Haiko ini mengatakan logikanya ini karirnya yang lebih dulu karena Haiko ini masih memiliki tarik suara. Jadi masih banyak pertanyaan apakah Haiko akan menerima lamaran Bang Ajov atau tidak ya? Tapi mudah-mudahan diterima ya, amin. Karena lihat Haiko ini sangat cinta sama Bang Ajov. Dan mudah-mudahan Haiko bisa menjadi istri yang soleha buat Bang Ajov. Dan Bang Ajov bisa membimbing Neng Koko jadi mualaf dan membimbingnya menjadi istri yang soleha. Amin ya robbal alamin. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika tidak keberatan, bisa di like atau di share ke grup WA kalian. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.